Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini dijadualkan berangkat merasmikan Hospital Al-Sultan Abdullah di Puncak Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Silakan, Hamdi. Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Ya, ketika ini saya berada di Hospital Al-Sultan Abdullah ataupun Hospital Pengajar UiTM sebelum ini dikenali. Dan ketika ini kalau boleh kita lihat di belakang saya benar bagaimana persiapan akhir dilakukan untuk menyambut ketibaan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan untuk makluman, hospital ini sebenarnya telah mula dibina pada tahun 2017 dan siap sepenuhnya kira-kira 2 tahun lalu. Ia dibina dengan kawasan seluas 11.2 hektar yang menelan belanja RM599 juta ringgit yang memulakan operasi secara berperingkat bermula 5 April lalu. Ia dilengkapi dengan pelbagai fasiliti kesihatan termasuk kapasiti 400 katil, 98 klinik pakar, masing-masing 17 dewan bedah dan wad serta 16 kursi dialisis. Dan hospital ini juga menempatkan bangunan akademik dan perubatan untuk kapasiti 750 penuntut. Dan ketika ini saya bertuah apabila dapat bersama-sama dengan NAB Chancellor UiTM Profesor Dato' Dr. Roziah Mohd Janor. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Prof, mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana hospital ini memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar dan penduduk yang ada di sekitar Keluar Selangor ni, Prof. Sebenarnya hospital ini memang telah lama dirancang. Kita sebelum ini ada satu, kita wujudkan satu hospital pengajar di Sungai Buloh dan juga Selayang. Tapi kini setelah kita mendapat persetujuan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, kita dapat menubuhkan ataupun membangunkan kompleks hospital kita, hospital pengajar lah, hospital pengajar UiTM yang hari ini insya-Allah dirasmikan atas nama Chancellor kami, Chancellor UiTM. Jadi sebenarnya hospital ini digunakan untuk asalnya untuk kemudahan ataupun keperluan pelajar-pelajar kita, pelajar perubatan yang saban tahun kita akan ambil dalam 250 pelajar. Jadi setiap tahunlah. Jadi itu sebabnya kita ada boleh cukup menampung 750 pusat untuk akademik tadi tu. Jadi itu akan memberi ruang kepada pelajar-pelajar perubatan untuk menjalankan latihan sampai kepada kepakaran dan juga sub kepakaran. Itu yang kita wujudkan hospital pengajar ini pada masa yang sama untuk mendapatkan orang kata apa, latihan itu dia mesti nampak seperti yang sebenar. Jadi kita membuka perkhidmatan ini kepada penduduk di sekitar, iaitu antara Sungai Buloh sampailah ke Kuala Selangor. Jadi itulah kepakaran yang kita ada banyak dalam semua, orang kata apa, semua aspek kesihatan. Dari pembedahan am, perubatan dalaman, kardiologi, itu memang kepakaran UiTM lah dari aspek jantung ya. Jadi kita juga ada ortopedik, kardiotorasik, rawatan ibu hamil pun ada di sini. Itu dapat saya kongsikan. Terima kasih Prof Datuk dan tahniah untuk hari ini, perasmiannya hari ini. Dan dijadualkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan merasmikan sebentar lagi dan ia semestinya akan memberi begitu rasa bangga kepada seluruh warga UiTM dengan pembukaan rasmi hospital ini. Dan dijadualkan untuk hadir pada upacara ini juga adalah Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari. Saya fikir ini sahaja dulu perkembangan saya dari Puncak Alam. Kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih Hamdi.